mengurangi bagian gelap di bawah mata dengan cara mengurangi bagian gelap di bawah mata dengan cara menebalkan kulitnya, itu dengan hidrasi yang cukup, banyak minum air putih, kemudian memberikan moisturizer, kemudian vitamin C boleh diaplikasikan, boleh konsumsi vitamin C juga dari sayur-sayuran atau buah-buahan, kemudian tidak merokok, tidur yang cukup, kemudian kalau masih ada mungkin ada cekungan, boleh diisi dengan hyaluronic acid dengan cara menyuntikkan filler, jadi datang ke klinik. Kalau masih juga mungkin ada kantong mata yang menonjol, jadi itu mesti dilakukan operasi plastik. Cara terakhir, kalau Anda tidak ingin melakukan operasi atau tindakan filler, yaitu dengan menggunakan makeup concealer.